Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mohtar Zaini Channel. Hari ini kami sekeluarga mau mengantar mbah saya yang kebetulan mau berangkat haji. Haji di tahun 2019 ini. Beliau adalah adik dari mbah saya yang nomor 3. Mohon doanya ya teman-teman, soalnya beliau ini naik haji di usia yang sangat senja, yaitu menginjak mungkin sekarang sekitar 80-an. Mudah-mudahan di sana bisa diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalankan syarat-syarat dan rukun ibadah haji. Saya yakin pemberangkatan nanti, di acara nanti pasti akan hujan air mata karena mengingat beliau memang sudah sangat senja usianya, dan beliau berangkat sendirian teman-teman, sendirian ke sana bercampur dengan ribuan atau bahkan jutaan mungkin jemaah yang datang dari seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan ya, kemudahan, kelancaran, serta bisa mengamalkan semua rukun dan sunah-sunah amalan haji. Untuk lebih tepatnya, mari langsung kita ke TKP karena mungkin acaranya sudah dimulai. Yuk. Menuju Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Pinanggih ingkang dasakul meyaken siap seringipun kita melaksanakan pemberangkatan yang menika langkung rumiyin. Monggo kita sarang-sarang nyangoni Mbah Tuyah kanthi wasa-wasa masrat riila fi quraisyin tumugi wa amanahum wa amanahum wa amanahum bibitul Baca minahau kalian ayat kursi kegeran kelepasan pun bila mari nyumpang putih kang tanpa pemindah Abdul-Abdulu wasrif anni kul nabi ni min akhirati wa dunia wahbatna min su'il Allahumma suci Allahumma suci wa ma'ala amanatakum Acara di rumah sudah selesai, saatnya kita untuk mengantar beliau ke Masjid Al-Mukarrabin Gerabak. Ini suasana yang sangat
mengharukan sekali mengingat beliau sudah sepuh berangkat sendiri ke tanah suci. Sekali lagi mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan semua amalan serta rukun-rukun haji. Juga jangan lupa teman-teman agar channel saya ini bisa lebih berkembang, jangan lupa untuk subscribe, di like serta di komen. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi untuk bikin video yang bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja kita ikut ke gerabak. Thank you.
Sekian video dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa ibadah haji itu bukan hanya membutuhkan harta benda aja, tapi membutuhkan juga kekuatan, kesehatan. Maka dari itu, untuk teman-teman yang secara finansial mungkin merasa sudah cukup, sudah punya sangu, punya uang saku untuk ke tanah suci, mendingan segera daftar saja. Uang 25 juta untuk daftar tunggu, nanti ketika kita sudah berangkat baru dilunasi. Dengan 25 juta itu kita sudah istilahnya sudah pesan kursi lah. Kapan berangkatnya itu sudah bisa diperkirakan. Tapi kalau kita belum daftar sampai nanti kita tunggu lagi gitu loh. Dan makin banyak yang daftar kita makin lama gitu loh. Makanya cepat buru daftar. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.